Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik untuk kamu bisa mengenal cowok lebih dalam lagi. Lima hal yang dipikirkan cowok saat suka sama kamu. Dan saya pun pernah ada di titik ini ketika dulu dekat, ketika dulu berpacaran. Ada yang di pikiran saya ketika saya suka dengan dia. Nah, kira-kira teman-teman cewek, apa yang ada di pikiran cowok ketika suka sama kamu? Nah, saya berharap ini membantumu untuk bisa menilai seorang cowok dengan tepat. Oke? Berikut hal yang dipikirkan saat cowok suka sama kamu. Yang pertama, dia akan berpikir begini. Aku ini masuk gak ke kategori dia? Masuk gak aku ke level dia? Masuk gak aku ke kriterianya dia? Dia akan memikirkan itu. Apalagi kamu cantik, dandanmu oke, terlihat mewah. Terus cowok yang suka sama kamu pasti mikir, apa aku ini termasuk kriterianya enggak? Apa dia mau enggak sama saya? Saya ingat dulu gitu, waktu saya kuliah, saya senang dengan seorang cewek. Saya langsung mikir, mau enggak saat dia sama saya? Kayaknya dia levelnya tinggi banget deh atau apa. Nah, itu yang biasanya dipikirkan oleh cowok yang suka sama cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipikirkan cowok saat suka sama kamu adalah dia akan berpikir, dia, maksudnya kamu, dekat dengan siapa lagi ya dengan saya, selain saya? Apakah dia ada dekat lagi dengan yang lain? Nah, kenapa cowok berpikir demikian? Karena yang pertama tadi, karena dia suka. Yang kedua, dia kepo, dia pengen tahu, apakah hanya dia di hatimu atau ada yang lain? Jadi dia bertanya, berpikir, ada enggak kamu dekat yang lain selain dia? Itu normal, wajar terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah enggak kalau aku kirim pesan begini? Terlalu lebay enggak bahasa ini? Terlalu dingin enggak bahasa ini? Terlalu kasar enggak bahasa ini? Sehingga udah mau dikirim enggak jadi, perbaiki lagi. Enggak dikirim, perbaiki lagi. Saya kira teman-teman cewek juga pernah begitulah ya, istilahnya kamu berpikir, salah enggak kalau kirim pesan begini, nanti salah ketiklah, salah ini segala macam. Itu tanda bahwa suka banget ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal yang dipikirkan cowok saat suka sama kamu, yang keempat adalah biasanya cowok, rata-rata cowok akan berpikir, gimana caranya supaya dia suka sama aku. Biasanya cowok akan berpikir begitu. Nah, dia akan coba selidiki sosial mediamu supaya dia tahu bagaimana membangun kedekatan. Dia coba berteman dengan teman-temanmu, berteman dengan sahabatmu, dengan keluargamu, bahkan dengan orang tuamu. Dia coba pikirkan itu. Karena apa? Dia suka sama kamu. Jadi dia berpikir, gimana caranya supaya dia mau suka sama saya. Itu biasanya dipikirkan. Dan yang terakhir, hal yang dipikirkan cowok saat suka sama kamu adalah cowok rata-rata kebanyakan dia akan menghayal bahwa kamu itu adalah kekasihnya, kamu itu adalah pasangannya. Dia menghayalkan itu, dia memikirkan itu. Itulah yang dipikirkan cowok saat suka sama kamu. Untuk itu saran saya, gak masalah, tidak apa-apa untuk kemudian teman-teman cewek membantu. Kalau toh kamu juga suka sama dia,
ya bantulah dia untuk kalian saling terbuka. Dia suka sama kamu, kamu pun suka sama dia. Sehingga ini menguntungkan di kalian berduanya. Ya, apalagi saya sampai cowok berpikir begitu. Berpikir kriteria munda dia, berpikir kamu dekat dengan siapa, berpikir bagaimana kalau salah kirim pesan, dan lain-lain. Sampai segitu dipikirkan cowok. Karena apa? Karena suka sama kamunya. Nah, saya berharap teman-teman cewek bisa menilai bagaimana cowok sedang memikirkan kamunya. Dan itu biasanya juga bisa terlihat dari gerak-geriknya. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai apa yang cowok sedang pikirkan. Tetap semangat, antusias, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.